produk sama teman-teman media di sini. Ya, di mana untuk di tahun 2023 ini ya Yamaha sudah merilis atau launching lagi produk terbaru yang ketiga, yaitu Grand Silano Hybrid Connector. Ya, di mana untuk dari segi tipe motor ini tergabung dengan Fazio, yaitu kategori Fazi, di mana untuk Fazi itu matic yang berkelas dari Yamaha. Dan mana kita lihat dari desainnya yang stylish. Nah, jadi untuk konsep dari Grand Silano ini mengusung konsep stylish dan mewah kesannya. Ya, kesannya mewah karena apa? Dari segi lampu depan ini kita lihat dari bentuknya itu sudah mengusung model diamond shape, di mana istilahnya bentuknya seperti diamond atau berlian. Dari desain tampilan lampu depannya, tampilan speedometernya, sama tampilan lampu belakangnya sudah diamond. Jadi kesannya terkesan mewah kelihatannya. Nah, terus dari segi lampunya juga, jadi untuk Grand Silano Hybrid Connector ini dari segi lampunya itu sudah semuanya full LED. Ya, mulai dari lampu depannya, lampu WSR-nya itu sudah semuanya full LED. Baik lampu belakangnya pun sudah full LED. Terus dari segi tampilan speedometernya juga, ini ada dua layar di mana speedometernya ini terkesan mewah dan berkelas karena untuk speedometer yang kecil ini sudah dibekali dengan teknologi namanya TFT, ya, thin film transistor, di mana tampilannya itu lebih berwarna ketimbang speedometer pada umumnya. Terus dari segi kenyamanan juga, ya, Fazio Grand Silano ini, ya, untuk footstepnya itu sudah khusus untuk step tangga kaki belakangnya, jadi pengendara lebih nyaman lagi untuk yang diboncengnya, lebih nyaman untuk pijakan kakinya. Terus dari segi keunggulannya, di mana untuk segi praktisnya Grand Silano ini, ya, lubang isi bensinnya sudah di depan. Jadi pada saat konsumen ingin isi bensin tidak perlu lagi repot-repot turun dari sepeda motornya. Tuh. Terus dari segi bagasinya, ya, ini termasuk paling besar di kelas 125 cm atau 155 ke bawah. Untuk kapasitas segi bagasinya ini kurang lebih 27 liter. Jadi muat untuk bawaan atau istilahnya belanjaan yang cukup banyak. Mana-mana. Dilengkapi juga dengan LED untuk di bagasinya. Ya, jadi pada saat mungkin malam, kondisi-kondisi gelap itu lebih terang kelihatan di bagasinya karena punya bagasinya yang besar. Untuk kelasnya ini untuk kategori konsumennya sebenarnya untuk kalangan menengah ke atas, ya, seperti kayak penampilan lebih mewah, stylish, kayak orang kerja, ya, mahasiswa. Untuk target konsumennya ini kalangan urban atau kalangan perkotaan. Kalau kita lihat tampilan speedometernya, ya, di sini sudah ada kayak bentuk selamat datang atau welcome miseknya pada saat kita kasih nyala speedometernya. Terus pada saat kita matikan juga ada salam perpisahan, ya, selamat farewell, tinggal, goodbye. Terus untuk Grand Silano juga ini sudah terkoneksi dengan aplikasi namanya WeConnect juga. Jadi untuk tipe motornya Grand Silano ini ada dua tipe, yaitu yang pertama tipe Lux dan terus kedua tipe Neo. Untuk perbedaan Lux dan Neo-nya hanya terletak pada desain joknya saja. Untuk tipe Lux itu lebih kelihatan mewah lagi, berkelas karena di branding dengan tulisan Grand Silano di sebelah kanan sini. Dan terus tampilan joknya juga warnanya berbeda, warna coklat. Itu perbedaannya. Jadi dari perbedaan Grand Silano sama Grand Silano tipe Lux sama Neo itu hanya perbedaannya di dari sisi joknya saja atau sadelnya saja. Untuk kenyamanan, ya, untuk kenyamanan ini lebih nyaman karena si dari segi kaki juga lumayan cukup luas. Jadi ketika mau bawa galon juga bisa, mau belanjaan yang cukup aja bisa. Nah, untuk gantungannya ini dilengkapi dengan karabiner, ya, pengunci. Jadi istilahnya pada saat kita menggantung barang itu tidak mau dijatuh untuk lepas atau jatuh. Ya, ya. Ini tangkinya berapa liter? Untuk kapasitas tangkinya itu lumayan besar juga, 4,4 liter untuk kapasitas tangkinya.